Bintang kecil di langit yang biru, oh, amat banyak menghias angkasa. Ku ingin terbang dan menari di jauh tinggi ke tempat kau berada. Bintang Deberaba. Sebelum video ini mulai, ganti ruginya untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasi untuk channel Level Apa ya. Kalau kalian punya Discord, juga bisa join, linknya ada di deskripsi. Halo guys. Ini adalah Gembel episode kesekian ya. Jadi lo mungkin tadi udah lihat footage menyedihkan tadi. Itu sedih banget. Oke, jadi kita move on dari footage menyedihkan tadi. Kita langsung cari solusi ya, karena kita telah kehilangan teman kita. Jadi kita langsung cari teman baru ya. Kebetulan temannya ini udah ada di depan muka gua. Kita langsung aja kenalan ya. Oke, jadi di sini gua bakal unboxing kursi gaming chair ya. Onyx atau One X GX3 yang warna hitam. Jadi kita langsung aja. Ini gede banget. Asli. Oke guys, sekian unboxing hari ini karena saya sudah capek. Oke, jadi kita langsung mulai pemasangan. Gue nggak tahu nih gimana. Tuh ya, cara pasangnya 1, 3, 4, 5 selembar doang. Ini tandanya cara pemasangannya gampang karena cuma selembar. Enggak, pasti susah. Jamin, gue bisa jamin. Oke. Thank you.
Oke cuy, jadi tadi adalah video unboxing Gaming Chair One X GX3 ya. Dan ini sekarang bangkunya lagi gue pakai. Jujur ini nyaman banget karena posisinya badan gue besar. Jadi bangku ini itu mampu menahan berat badan maksimal 150 kg. Dan ini cocok sama badan gue yang emang badan gue gede ya. Jadi untuk orang-orang yang badan-badan besar, ini pas banget sih di kepala ya. By the way, tinggi gue itu 183 cm. Dan ini gue duduk posisinya, kepala gue masih pas banget di bantalnya ya. Jadi masih enak banget. Terus juga di sini, di bagian tangan, gue gak tau lo ngeliat apa enggak. Jadi ini kursinya tuh bisa naik turun sesuai preferensi kalian masing-masing. Dan ini bisa di-tilt gitu, bisa digeser-geser posisi armrest-nya. Jadi sesuai sama tangan lu maunya kayak gimana. Ini oke banget. Dan ini bahannya kayak plastik kelihatannya, tapi sebenarnya ini tuh empuk, bisa dipencet jadi kayak bantal sebenarnya. Gitu deh. Dan ini bahannya juga bagus. Jadi dia modelnya tuh kayak diamond stitch gitu di bagian apa namanya tengahnya. Yang jelas ini kualitas kulitnya premium banget sih kalau gue pegang ya. Nggak, bukan yang ecek-ecek gitu. Jahitannya rapih, nggak kelihatan sama sekali, ya nggak. Dan yang paling penting, ini tuh nyaman banget dipakai buat duduk lama-lama. Jadi memang kalau misalkan kalian emang tipe orang yang hobi di depan komputer lama-lama, ini lumayan ya. Buat orang-orang mungkin ini gaming chair di level murah. Menurut orang-orang ya, jadi kan kalau kayak Secret Lab gitu kan harganya 7 jutaan gitu. Dan ini harganya 2 jutaan, ini menurut mereka murah. Tapi menurut gue ini mahal buat gue. Dan ini udah oke banget sih, parah. Gue jujur gaming chair udah ganti 2 kali. Jadi gue udah sempet 2 kali punya. Jadi ini adalah kursi gaming chair ketiga gue. Dan ini adalah yang paling nyaman. Udah paling mahal juga. Jadi ya harusnya kalau makin mahal, kalau gak nyaman ngaco ya. By the way, nanti spesifikasi lengkap sama toko tempat gue beli, linknya gue taruh di deskripsi. Ini gue belinya di Freak Gaming Store, di Tokopedia, online. Proses transaksinya semuanya lancar, mantap, gak ada masalah sama sekali. Dan barangnya itu katanya bergaransi ya. Katanya sih garansinya 2 tahun, gue gak tahu juga. Tapi nanti gue kasih screenshot ting di sini. Dan ini kartunya, user manual segala macam. Ini gede banget, terlalu terang juga. Gimana caranya ini kelihatan? Ini, didit. Oh ya, sama yang paling penting itu proses pemasangan ya. Ini kan kalau misalkan kita beli kursi gaming ya di mana-mana ya, karena pengirimannya kargo di box, jadi kita harus ngerakit sendiri. Dan ini ngerakitnya buat gua mudah. Kata orang-orang susah, tapi kalau buat gua ini jujur ngerakitnya nggak susah, masih di taraf semua orang bisa sih kalau menurut gua ya. Oke, jadi kurang lebih gitu aja video hari ini, unboxing gaming chair One X GX3 atau Onyx GX3. Sampai jumpa lagi di video gua selanjutnya.